Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu pertanyaan tadi tentang benar nggak sih kalau saya menggunakan termuk saya bisa hacking gitu. Oke, pertanyaan masih kembali lagi ke hacking ya. Jadi kita tanya dulu sih, kalau saya sekarang di depan saya sudah ada tab Google ya di sini ya. Saya buka Google, apa itu termuk? Ya adalah Termuk adalah emulator terminal Android dan aplikasi lingkungan Linux yang bekerja langsung tanpa routing atau pengaturan tertentu. Termuk yang juga termasuk lingkungan Linux ini berbasis Debian yang bisa mendukung perangkat berarsitektur 32 bit dan 64 bit dengan dijalankan pada OS Android versi 5 ke atas. Ini adalah tentang termuk. Oke. Jadi, ketika kita berbicara termuk itu apakah bisa hacking atau tidak? Sebenarnya kita pertanyaan terbalik ya, ini ya tentang termuk. Misalnya kita nyari tentang phone number tracker atau bisa nyari DNS server, DNS lookup, DNS script dan sebagainya. Ini contoh yang dilakukan termuk. Jadi sebenarnya termuk itu sudah bisa mewakilinya, akan tetapi biar dia jalan bisa maksimal, maka harus dilakukan proses routing terhadap HP Anda. Jadi harus di routing dulu, biar hasilnya lebih maksimal. Biasanya kalau saya nyarinya langsung di sini ya. Saya tambah termuk, terus saya tambahin di GitHub. Nah, di sini sudah ada banyak sekali tentang bab termuk sendiri. Anda mau buat apa sendiri, atau buat apa, dia sudah ada di dalam GitHub ya. Oke, ini udah ada semuanya nih. Ini ada termuknya, contoh termuk paket, repo, repologi metadatanya, send paket, kim paket, dan sebagainya. Nah, apa sih contoh aplikasi termuk? Anda bisa cari dengan di Google ini. Aplikasi termuk. Nah, ini udah ada. Jadi, nggak cuma di HP Android, Anda juga bisa menggunakan simulator. Ini ya. Simulator termuk. Ini juga bisa. Sudah ada semuanya. Termuk untuk simulatornya juga sudah ada di sini. Powerful terminal terminal di sini juga sudah menyediakan nih. Ini contoh yang ada di kalau mau berbicara tentang termuk itu sendiri. Nah, untuk proses melakukan proses hacking yang akan kita melakukan hackingnya siapa sih? Jadi termuk hacking di sini Anda tinggal nyari. Jadi yang mau Anda lakukan apa? Ya kan? Di sini udah ada. Dari ID dari May215. Ini tentang Amazon termuk hacking. Ini ada di GitHub. Teman-teman larinya ke sini. Nih, ada nih Amazon opensource.com. Ini tentang termuk. Jadi teman-teman materi-materi itu sudah ada, teman-teman. Sudah ada, tapi yang termuk ini memang belum saya beri di channel Root Official. Kenapa? Saya masih tekankan dengan teman-teman bermain dulu di level-level itu, tahu teoritisnya seperti apa, bagaimana konsep kerjanya seperti apa, baru kita ke praktek. Takutnya diberikan praktek nanti malah jadi salah kaprah. Artinya gini loh, Anda melakukan proses penetrasi, tapi tidak tahu resikonya seperti apa. Bisa Anda ketangkep polisi, bisa ketangkep yang lainnya. Ini berbahaya. Bermain cyber, bermain hacking, itu tidak apa ya, tidak semudah yang Anda bayangkan. Ada hukum-hukumnya, ada ilmunya. Nanti saya akan jabarkan lagi tentang cyber law. Nah, cyber crime-nya seperti apa. Ini akan saya jabarkan semuanya di situ. Jadi, channel saya, sekali lagi saya setiap memberikan saya membuat video, saya akan tekankan channel ini bukan channel hacking ya, bukan channel hacking. Logonya emang saya buat seperti itu karena berdasarkan tentang cyber security, emang seperti itu. Kalau Anda cari logo-logonya emang seperti itu ya. Nah, ini ada blockchain, ada peto, cloud computing, code quality-nya, collaboration-nya, command interface-nya, community, company, compiler-nya, computer science, konfigurasi manajemennya, content management, control flow, data format, data processing, data storage, economic framework, game, graphic, hardware. Ada semuanya. Ini ada Mac,
mouse piece ini untuk phishing, ya kan, duck free flow ini kan. Yang suka phishing banyak teman-teman kalau mencari termux di sini. Saya kemarin sudah buat video kayak gini, cuma sayang ya, sayang kena strike dari YouTube. Itu enggak boleh. Ini sudah ada, ini sudah ada semuanya. Teman-teman tinggal buka. Oh, sudah ada semuanya kan, top 5 phishing tools working in 2021. Biasanya teman-teman yang main PUBG, Mobile Legends, Free Fire atau nyari itu larinya ke sini, ke phishing seperti ini, buat-buat seperti ini. Ini pakai termo. Bang, Pak, Om, ada enggak yang phishing tanpa harus membuat seperti ini? Ada. Tanpa harus bikin email, masukkan email asli juga ada. Jadi gampang banget. Ini saya kasih clue-nya aja nih. Tapi teman-teman buat sendiri ini, silahkan Anda buat sendiri. Saya juga pernah membuat video ini. Itu jalan cuma satu hari. View-nya meledak kayak view yang kalau saya lihat di sini video ya ini ya. Dia cari yang apa ya saya katanya. Oh, Shopee yang lupa, sorry. You know, ini Shopee Mas Populer. Nah, sama seperti kayak gini nih, video kayak gini nih. Ini video kayak gini kenceng banget nih, ini. Padahal kalau ini dibuka, nih teman-teman kalau buka ini ya. Biar enggak gagal paham nih, saya bukain di sini. Jadi, kalau dilihat di video ini yang katakanlah ini perang atau nonton perang hacker, ya emang judulnya itu untuk bos. Ini judulnya untuk boosting atau nyari si SEO-nya dari YouTube atau retensi dari YouTube sehingga muncullah di brand kalian semuanya. Nah, ini ada cyber threat can be get APT intelligence. Who are people behind cyber attack where are taking their attack. Ini sudah ada, tinggal Anda translate. Sudah ada deskripsinya, source-nya juga sudah dikasih. Ini ngambilnya dari sini. Link-nya for link cyber war attacker follow this link. Ini sudah ada. Digital Attack Map, FireEye, Cybermap Kaspersky, Checkpoint, Akamai, termasuk Akamai ini memproduksi Netcat. Terus ada Threatbot, Threatmap, ada Threatbot lagi Bit Defender, ini dari FortiGuard. Terus Map Looking Blast Cyber, terus ada tool OS Intelligence-nya, ini sudah ada, Horizon Netscot-nya juga ada. Ini sudah saya kasih link-nya yang bingung. Jadi rata-rata orang Indonesia itu melihatnya langsung di sini, langsung videonya, video langsung tag, gini kan? Nih banyak sekali nih. Dan Anda lihat di sini, saya juga di sini aktif dengan Anda semuanya, interaktif dengan Anda semuanya. Saya jawab di situ, saya terangkan di situ, ada semuanya. Ini sudah ada. Nah, Pak, kalau saya mau belajar tentang yang lainnya gimana? Ada playlistnya. Nah, teman-teman cek. Ini nggak hoax di sini. Anda mau tools apa? Anda mau tools live? Di sini udah saya kasih. Saya like videonya juga ada di sini. Tapi masih saya modekan private ya. Terus ada lagi VP Scan. Ada lagi Legion. Ada lagi Netcut Tools. Netcut dari toolsnya seperti apa? Seperti apa? Anonsoft. Xping. SQL Map. Nikto Tools. Pastahack. Red Hawk. Hydra. Ini sudah ada, saya buatkan playlist ini. Sudah ada semuanya. Nah, teman-teman menggalinya jangan yang video tadi. Sedih sebenarnya, saya sedih, bukan senang. Jadi, maksud tujuan saya membuat channel ini adalah channel edukasi, channel share informasi, bukan channel untuk show off. Wah, gua nih hacker, gua show off gini. Enggak, gua bukan hacker. Jadi, saya bukan hacker di sini ya. Jadi, Anda kalau mau tracking saya cukup gampang nyari Joko Dwi Santoso, gitu ya. Cari aja namanya. Ini aja. Di Santoso cari aja di situ. Nah, ketemu nih foto-foto saya nih. Nih, kalau ketemu orangnya kayak gini nih. Terus colornya juga ada, terus masuknya di mana? Anda tinggal cari dah. Ini udah ada semuanya. Jadi kalau pengin tahu, ya itu tinggal cari. Dan saya sudah sediakan materi-materi di sini. Ini saya bahas di luar termuk tadi ya. Terus kalau membuat tentang WhatsApp analyst, ini sudah ada, webinar saya juga ada. Tapi sebagian aja saya ekspos di sini. Terus kalau mencari web exploitnya juga ada. Ini tugas-tugas ke mahasiswa yang dikerjakan oleh mahasiswa saya. IoT-nya juga ada. Terus mau nyari tentang belajar, Pak, saya ingin belajar tentang IC Council, tentang cyber security dasar itu kan. Ya ini ada namanya
Computer Secure User. Itu sudah ada materinya di sini. Ini video aslinya dari CSCU. Ini punyanya SC Council. Ya. Terus, ada lagi kegiatan-kegiatan. Ini kalau mau belajar pertahanan jaringan, sudah ada. Terus, untuk PT Istom Operasinya juga ada. Pak, Bang, belajar tentang Linux dulu. Nah, buka aja di tab di sini. Buka aja tab di sini. Nanti ketemu. Biasanya banyak di sini seperti itu. Ini playlistnya udah ada semuanya. Nih, udah buka kayak gini. Ini sudah ada. Ini ada 23 video. Anda belajar teorinya dan praktiknya sudah ada. RPS-nya ada. Terus strukturnya seperti apa. Ini udah ada semuanya. Ini udah saya buatkan playlistnya. Nih, udah saya buatkan playlistnya di sini. Enak, tinggal terus-terusin aja di sini. Jadi, emang saya buat channel ini channel yang khusus untuk share informasi dengan teman-teman semuanya di situ ya. Jadi jangan kaget, ini konten-konten yang saya miliki. Ini silakan. Kalau mau dilihat draftnya juga ada, saya masih memiliki visibility-nya. Kita cari draftnya juga ada. Pak, ada atau Pak ada video-video yang belum diupload banyak. Ini belum saya upload nih, masih segini nih. Ini ada 24 video. Ini belum saya upload. Bettercap, Exploit, SQL Map, WeFight. Karena sebagiannya sudah upload, sudah ada di dalam channel ini. Ini adalah tugas-tugas dari mahasiswa. Playlistnya pun ada. Ini playlistnya juga belum saya ratakan semuanya di sini nih. Ini juga banyak. Jadi kalau kita tepuk atapnya sampai 50, udah banyak sekali. Ini ada live-nya, ini better cap belum saya masukkan, exploit-nya, ini post-scan, segala macam. Ya udah ada semuanya. Nih, mikrotik-nya belum saya isi. Videonya sudah ada semuanya. Sisa ambil fundamental. Anda cari ke server world. Nah, Anda cari di server world seperti ini, nanti ketemu semuanya. Jadi kalau ingin belajar tentang OS adminnya seperti apa, ini sudah ada, ini ada cara nginstalnya seperti apa, ini sudah ada teman-teman. Jadi mau dari order OS-nya Anda pilih, nih sudah ada kategorinya, saya pilih, pingin pilih yang Fedora atau apa, ini sudah ada di server world-nya, sudah ada. Cuma teman-teman ya jalan-jalannya agak jauh sedikit ya di situ ya. Bukan ngejek nih, agak jauh sedikit, nanti biar ketemu. Nah, ini kan ketemu nih. Kita nyari installnya, install settingnya, dikasih tab-tabnya udah ada semuanya. NTP servernya, remote desktop servernya, DS servernya, active directory-nya, DHCP server, storage server, NFS servernya, file server, other-nya juga ada. OpenSSL-nya juga sudah ada. Itu sudah dikasih link-nya semua di sini. Dan kalau kita saya cari konten di sini, draftnya sih ada di sini. Ketik aja cek email. Ada nggak kira-kira? Oh, kan tidak ada kan? Kenapa nggak ada? Cari di playlistnya. Ada di playlistnya juga ada. Ngecek emailnya apakah kertas atau tidak sudah ada di situ. Cuma bagian itu emang saya belum masukkan ke dalam playlist ya di sini ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini di visibility-nya itu ada. Saya tidak ada yang saya tutup-tutupin dari sini. Emang saya, channel ini emang saya nggak pernah tutup-tutupin. Saya buka email ya silakan sok aja. Kalau mau lihat ya silakan. Tujuan saya kan tidak untuk show off dengan Anda. Tujuan saya adalah share informasi di sini. Ini ada semuanya. Tab sampai 50. Udah banyak video di sini. Berapa itu? 300 atau berapa ini? Yang nggak ditandain dolar juga ada di sini. Tuh. Wersak banyak. Tuh, ni map. Oh, udah ada ni map semuanya. Tuh, dari bahkan list Cyber Defender. Ini yang blue team ya. Ini masuk ke blue team. Ini bikin highlight aja kena ini remote claim. Tuh, ini saya cuma main patch aja kena. Ya, main patch aja udah kena. Tuh, udah ada semuanya. Proton, ini scam. Ini juga ada Proton mail. Nagios, ya, udah ada semuanya. Jadi gak usah bingung tentang IDS, tentang Anda mau belajar apa, itu sudah ada. Terus ada, nih ada tiga nih, ada tiga lagi sama kayak tadi itu. Ada cyber threat map, how to see hacker attack in the world. Ini mah judulnya, judul aja
yang membuat teman-teman di sini seolah-olah ya ini bukan sekata penipuan di situ ya. Terus bawa di situ emang judulnya seperti itu. Anda translate coba dari bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia sama judulnya kan sama. Seperti itu ya. Ini menggunakan PA studionya, netbox tool-nya seperti apa ini sih? Ada terus ngecek kalau nggak salah saya juga udah bikin pawn atau mail pawn atau hacked pawn itu juga ada. Artinya itu untuk ngelihat email kita pernah tertas atau tidak. Siapa sih yang masuk ke dalam email kita itu bisa dicek di situ. Ini ada OSIM yang suka dengan protes juga ada. Tuh, judulnya bahasa Inggris. How to find out if an email breach. Ini udah ada. Ya, ini banyak sekali nih. Udah banyak yang masuk ke sini ya. Ini juga sama. Ini yang dulu ini pernah saya buat ya, live demo hack kartu kredit ini kan. Ya, tapi ini enggak perlu dibuat lagi sih. Berdosa, oke. Terus itu lagi pelajaran forensik, ini ada nih dikasih nama pelajaran forensik. Padahal ini dorking ya, ada dorking. Udah ada, teman-teman enggak usah bingung ya. Udah banyak kok, website down, Google is down, segala macam udah ada. Berapa nih 300 video ya. Tuh, komputer flight-nya, animasinya, install Maltego-nya, itu sudah ada, cek email menggunakan URL, who is, informasinya sudah ada, ngecek informasi who is segala macam ini udah ada semuanya. Dan satu lagi kalau misalnya mau ketemu lagi dengan channel saya ada namanya. Di sini ada namanya di sini. The IT Project. Nah, ini adalah channel saya yang satunya atau namanya saya ganti namanya The Bank Jack. Ini sudah ada. Nih, udah tak buatin semua di situ. Ini ada dua channel saya yang saya buat. Yang satu lagi Ruth atau Joko di Santoso tadi, yang satu lagi tentang ini. Inilah yang saya gunakan nanti untuk membahas full tentang Termux itu di situ. Full tentang Termux itu ada di The Bank Jack. Itu nanti akan saya lakukan prosesnya di sini. Jangan abaikan tentang judul-judulnya tadi di situ karena judul itu hanya pemanis dan isinya ini. Misalnya ada yang lihat di sini ada docking film-film semi dan sebagainya. Nah, itu cuma judulnya atau gambarnya. Lihat buat apa kan? Sama teman-teman yang bikin channel segala macam. Kalau mau nyari push-nya atau nose-nya ya pakai kayak gitu, biasanya seperti itu atau pakai yang viral-viral untuk menaikkan atau trending si sebuah channel. Ini namanya metric SEO ya. Jangan digunakan. Tapi di dalam sini Anda pun juga bisa melihat tab playlist-nya. Ini banyak. Enggak apa-apa kalian lihat juga enggak apa-apa nih. Judulnya seperti ini. Nih lihat. Padahal isinya dorking. Cuma dikasih nama seperti ini. Ini contohnya how to download Korea Sex Movie dan bagaimana. Ini buat contoh-contohnya aja. 5 hari segini view-nya. Ini juga segini. Ini tuh channel yang masih kecil ini kan. Tapi di sini sudah ada CTF-nya, sudah ada bug bounty-nya di sini. Ini dorking, dorking semua. Ini sudah ada semua ini, judul-judulnya sudah ada nih. Tolong mencari username password sebuah web, ini ada. Ini tentang dorking, download, ini sama, materialnya sama. Kadang material yang ada di Joko Dwi Santoso itu saya import ke sini. Dan di sini kadang saya import ke Joko Dwi Santoso, ini sama, channelnya juga sama. Itu ya. Jadi tidak usah latah lagi. Belajar tentang cyber security, ayo kita belajar bareng-bareng, gitu ya. Terus lagi, HP-ku nggak kuat dan nyabang ya, nggak apa-apa sih ini kan. Terus makin semangat nih, gue belajar tentang Python, gitu kan. Ya silakan belajar Python. Benar, based on-nya yang digunakan adalah Python. Dan ini video ini juga video yang saya record kayak gini langsung saya tampilkan. Tadi kan tanya tentang Termux. Ya udah ini tentang Termux, linknya ini. Learn Termux Text 2021 4 Termux Phishing Tools. Ini ada di sini semuanya. Dan kalau yang tadi ya SPOM ya semoga aja ini gak kena strike. Biasanya kena strike. Nih, buka di sini tadi ya. Terus masuk ke sini. Sekarang saya demoin dikit deh ya kan, sign up ya kan. Listener-nya apa ya namanya ya, Aksor aja deh. Terus emailnya 1
@1.com. Ini aja, nggak usah perlu email beneran. Maksudnya kasih nama siapa nih kira-kira? Nama saya belakang aja lah, Santoso gitu aja ya. Ini juga kasih nama Santoso. Tapi ini kan 8 karakter, ya kan, ini 8 karakter. Santoso berapa itu? S-A-N-T-O. Ini kan berarti ada 6 ya. Kita tambahin lagi misalnya 2021, biar manis saja kayak gini. 2021. Udah. Ini passwordnya. Cetek, kita register di sini. Udah otomatis. Tergantung dari koneksi juga. Semoga ini. Oh, ini sudah ada emailnya. Kita ganti aja 2 Haksor 412. Sudah, enggak usah panik jadi orang. Semoga bisa gitu ya. Tuh, udah jadi tuh. Save kan. Tuh, udah jadi kan. Tuh. Oh, jin deh, enggak perlu pakai email asli. Gampang kan? Buat contoh ngepis gitu ya. Oh, tuh udah dapat di Pucutailah di Disuhanda Garpit. Ini udah ada mau Facebook, mau Fortnite, mau PUBG, mau Free Fire. Ini sudah disediakan semua. Nih. Ini udah disediakan, PES-nya juga disediakan, Instagram-nya juga sudah disediakan. Udah ada semuanya. Misalnya saya masuk di sini ya. Masuk di Facebook misalnya gini ya. Kan nanti dia buka link tuh. Dia buka link. Terus kita masukkan. Biasalah ada username, ada password, dimasukkan di situ. Tapi ngomong-ngomong nanti judulnya dari materi ini apa ya? Materi gaduh-gaduh atau apa ini kan. Nah, linknya mana Pak ini kok bisa di. Ya kalau linknya nggak jadi berarti emang nggak ada di sini framenya. Ganti yang lainnya. Misalnya jadi ini apa namanya? Ke Inggris atau apa. Dicari back-nya tidak ada. Di sini ada nggak redirect-nya? Ini contoh-contoh yang digunakan untuk ngepis. Sudah ada. Boleh juga bikin kayak gini lama itu kan. Ini mohon maaf kalau lama ya, jangan kaget. Mau saya juga pakai koneksinya di rumah pakai ini udah ada nih. Nih contohnya gini nih. a@a.com. Entahlah, aku jadi bingung dah kayak gitu aja. Tuh kita masuk ke sini kan. Ini kan otomatis kita masuk nih, udah saya klik kan. Biarin kan. Enggak apa-apa teman, klik. Nah, dia nanti lari ke lain, redirect ke lainnya. Udah, kan masuk sini. Udah, kita rubah. Di sini kira-kira ada. Oh, ada. Pasti ada. Masuknya kemana? Ke victim. Nah, ini kan kita jadi tahu masuk ke sini. Kan IP-nya ini. Selesai, tinggal Anda download kalau Anda punya ini. Ini contoh seperti itu. Nah, sama. Kasusnya di sini juga tadi sama yang tanya tentang termux. Bisa nggak termux itu? Dengan bisa termux for hack, ya kan? Nah, ini udah ada, jadi bisa Anda pakai gadget pun bisa. Tapi ini saya tidak mengajarkan teknik tentang hacking gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah bisa saya menggunakan HP dan menjalankan termux untuk proses hacking? Bisa gitu kan. Tinggal Anda buat keywordnya di sini. Ya, tinggal Anda buat keywordnya di sini. Oke. Mungkin segitu ya materi tentang termux dan beberapa tambahan materi tentang lain dan penjabaran tentang channel saya. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Yang main game teruskan karena saya juga suka main game, saya juga suka main PES. Itu ya, di channel saya juga sebenarnya sudah saya sediakan. Itu pertama kali ya saya juga main PES juga di sini ya. Main PES juga lama banget sih. Di sini saya juga main, tapi video yang lainnya kena tag tuh ada kan di sini kan. Ada saya ini. Saya enggak hoax di sini ada. Ini channel saya berdiri pertama kali. Dan kalau ngeliat umurnya berapa ya Anda tinggal check about. Ini pada saat pandemi. Ini saya buatkan tahun 2020. Cuma di Maret ini saya tidak upload.
tidak upload videonya, tidak upload di materi ini. Jadi usia dari video ini, video di channel ini sampai nggak bisa buka ya di sini ya, biasanya itu sampai nggak buka, itu usianya sekitar 8 jalan 9 bulan itu usia dari channel ini. Tuh, Anda kalau mulai ke channel ini baru berapa bulan ini tayangnya berapa bulan ya. Termasuk channel baru ya, channel baru karena apa, harus menyediakan materi dalam bentuk video. Karena apa? Daring ya, karena pandemi ini saya tidak bisa ngajar secara offline. Jadi saya buat materinya harus dibuat basisnya tentang video. Ini yang saya buat. Dan nanti kalau mau ketemu dengan video editing saya pertama kali, ya cek aja, scroll down sampai ke bawah, nanti Anda ketemu nanti. Ya masih sonyong, gresek-gresek, nggak jelas. Apa nggak jelas? Itu adalah perubahan, metamorfosa saya ketika saya dipaksa untuk menjadi, ya ini saya bukan YouTuber juga ya. Jadi ini udah ada nih Sentos. Nanti ini dulunya mau tak teruskan tentang OS review. Jadi tapi nggak jadi saya teruskan di OS review. Bebas ke tempat yang lainnya. Ini channel saya. Ini usianya seperti ini. Tadi kan teman-teman lihat tadi video yang perang hacker juga nih. Video 9 bulan yang lalu ya ini, 9 bulan nih. Berjalan 1 tahun ini. Jadi udah pahami ya di sini, kan mau belajar yang lainnya juga ada Mas di sini. Yang suka dengan yang bingung dengan skripsi kalau macam nih, udah ada kasih botnya. Yang enggak punya Linux ya, ini ada Linux Live Terminalnya, jadi nggak usah install ya, apalagi pakai VM atau pakai VirtualBox, ini udah ada. Yang nggak punya Mikrotik juga sudah saya buatkan di sini, ada list videonya, namanya demo MTLV, cari aja demo MTLV itu udah ada. Nih Kapsa, dulu kalau melihat video saya yang tidak ada voice-nya cuma pakai notepad ya, jangan itu dulu saat saya belum dapat sound-nya, baru dapat ini juga, baru buat video tadi saya tayangkan itu adalah kemarin baru datang sound-nya atau mikrofonnya, dan ini yang video ini. Nah yang kalau voice yang lainnya ada itu karena saya pakai rekamannya pakai HP, jadi saya import direkam. Saya rekam suaranya saya di HP, terus saya input ke video, saya render ulang, dah saya masukkan itu. Cuma di video-video juga tidak saya potong di situ ya, langsung live di situ. Jadi mudah-mudahan paham ya tentang termuk tadi. Ini saya jabarkan panjang lebar biar teman-teman nggak salah persepsi tentang channel ini, tentang channel hacking gitu ya. Enggak, channel ini pure saya gunakan untuk share materi, share knowledge, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya pelajarin, saya share di sini. Nah nanti ada, kalau teman-teman Pak request Pak untuk tool recovery-nya seperti apa, ya akan saya buat tadi recovery, termasuk forensik ID seperti apa, itu nanti. Dan kalau pengen tahu tool yang main di script langsung, itu bisa lari ke toolnya Mas Awan Venom. Itu dia buat sendiri toolnya. Di situ ada. Cari aja Mas Awan Venom. Kemarin juga pernah masuk ke sini dan ngasih informasi yang bagus dengan saya. Ini lho Pak kalau bikin kayak gini. Ini lho Pak bikin kayak gini. Itu oleh Mas Awan Venom. Jadi beliau ini adalah salah satu termasuk orang yang berkecimpung di bidang security. Benar, security benerannya ya, bukan security yang tanda tanya loh ya. Jadi silakan, mungkin insya Allah kedepannya mungkin saya bisa lepos podcast mungkin ya, tanya jawab tentang cyber security dengan orang-orang yang menggeluti di dunia di bidang cyber security, seperti kayak podcastnya Pak siapa itu, Deddy Kobusher, itu seperti itu ya. Dengan dia dengan membawa yang paling viral adalah Pak Prabowo kemarin. Kalau saya bisa mencari atau saya membawa atau merequest teman-teman saya yang di bidang cyber security, nanti mungkin saya bisa bawa ajak teman-teman untuk
ikut kolaborasi di channel ini. Mereka juga punya channel juga. Jadi agak nyelam di sini ya saya. Ya ini implikasinya tetap saya promosi dong, gitu kan? Saya promosi di ini. Saya tidak perlu menafik kalau kayak gini. Jadi sok-sokan bilang, wah gini nggak promosi. Oh, saya promosi di sini. Promosi termasuk menjelaskan teman-teman, ya menjelaskan teman-teman kalau mau belajar jangan cuma dilihat video tadi yang viral. Jadi terasa senang apa sedih ya? Kalau saya jujur sedih sih lihat itu ya. Kenapa video itu yang viral? Banyak loh video bagus dibuat oleh teman-teman mahasiswa ini tentang dunia cyber security hacking. Belajarlah di situ, ya. Dan tujuannya emang saya emang nggak larikan ke video tadi, ini bukan video prank kalau itu. Saya dan ThreadPad itu kan dulu viral di Indonesia kalau nggak salah pada waktu pilpres itu kan, contoh serang-serangan siapa yang ibaratnya kalau orang Jawa botohan konti bertarung di mana-mana, pertarungan cyber. Akhirnya muncullah video-video tersebut. Ya mungkin informasi ini bisa kalian klarifikasi kalau dia munculnya kapan, saya kurang tahu. Kalau nggak salah sih viralnya dulu waktu pas pilpres dia muncul, ya viral, dan banyak yang udah buat, ada setahun yang lalu dibuat. Nah saya nyoba itu juga kaget pas saya buat, kok delalanya itu yang naik gitu kan. Ya tuh, tapi tetap saya terima kasih dengan teman-teman yang sudah masuk dan join ke channel saya. Tetap sehat, jaga kondisi, ingat patuhi prokes, protokol kesehatan. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.